Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa, di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat video kotas literasi di aplikasi Skinmaster. Dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Skinmaster-nya. Kemudian kita tap buat baru atau icon plus. Pilih aspek rasio yang 1:1. Selanjutnya di sini kita masukkan dulu latar warna hitam. Kemudian untuk latar hitamnya ini kita panjangkan sampai 20 detik. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita lebarkan latar hitamnya. Kemudian kita pergi ke detik. Oke, di sini kita akan tandai detik width-nya. Kita pergi ke detik 02315. 02315. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, selanjutnya kalian klik atau kalian tap sampai berwarna ungu. Nah, seperti ini. Oke, untuk detik bit selanjutnya di sini saya akan tampilkan saja brosurnya agar durasi dari videonya ini tidak kepanjangan. Oke, dan untuk brosurnya sebagai berikut. Oke, jika sudah kalian menandai semua detik bitnya, selanjutnya untuk latar hitamnya ini kita hapus. Kemudian kita pergi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 2,5. Kemudian menurut tampilan fotonya kita pilih isi layar. Selanjutnya kita pergi ke media dan tambahkan 7 foto. Kita tambahkan 7 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jika sudah selanjutnya kita pergi ke foto yang pertama. Kemudian untuk foto yang pertama ini kita zoom. Kita zoom posisi awalnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto yang kedua kita zoom posisi akhirnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalian lakukan cara ini atau kalian zoom posisi awal dan posisi akhirnya secara bergantian sampai ke foto yang terakhir. Jika kalian sudah zoom semua posisi awal dan posisi akhir fotonya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pergi ke foto yang pertama. Untuk foto yang pertama ini kita tambahkan klip grafis yang namanya Max Drive dari aplikasi BitSync. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 02. Nah, seperti ini. Jika sudah checklist, selanjutnya kita geser ke transisi yang pertama. Nah, di sini kemudian kita tambahkan transisi yang namanya cahaya kabur. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 01. Dan untuk kecepatannya kita turunkan menjadi 1. Oke. Kemudian kita geser lagi ke transisi yang kedua. Kemudian untuk transisi yang kedua ini kita tambahkan efek kita tambahkan transisi cahaya kabur juga. Kemudian pilih nomor 02. Untuk kecepatannya kita turunkan juga 1. Oke, kalian terapkan saja transisi ini secara bergantian sampai ke foto yang terakhir. Oke, di sini videonya saya percepat.
Oke, jika sudah kalian menambahkan semua transisinya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita geser lagi ke bagian akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 6,5. Kemudian kalian pergi ke media dan tambahkan dua foto yang sama. Kalian tambahkan dua foto yang sama. 1, 2. Oke, selanjutnya untuk foto yang terakhir ini, kita zoom posisi awal, posisi akhirnya. Nah, kita zoom seperti ini posisi akhirnya. Kemudian untuk foto kedua dari belakang, kita zoom juga posisi akhirnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya checklist. Kemudian kita geser ke transisi yang terakhir. Dan untuk transisi yang terakhir ini, kita tambahkan transisi yang namanya Crimson Divid. Nah, yang ini. Kemudian pilih yang nomor 05. Untuk kecepatannya, kita naikkan menjadi 4. Nah, seperti ini. Jika sudah checklist, kemudian kita geser ke transisi yang ini. Kemudian untuk transisi yang ini, kita beri transisi yang namanya cahaya kabur. Kemudian pilih yang nomor 01 dengan kecepatan 1. Oke, jika sudah checklist. Oke, langkah selanjutnya di sini kita atur durasi fotonya ini sesuai dengan tanda bitnya. Oke, kalian atur sesuai dengan tanda bitnya. Nah, seperti ini. Oke, kalian sesuaikan saja durasi fotonya ini dengan tanda bitnya sampai ke foto yang terakhir. Nah, seperti ini, kalian sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah sesuai seperti ini, selanjutnya kita geser lagi ke bagian awal. Kemudian di sini kita pergi ke lapisan media dan kita masukkan musiknya atau audionya. Oke, untuk musiknya di sini saya menggunakan dalam bentuk video, jadi kita harus ekstrak dulu. Kita ekstrak. Nah, jika sudah di kalian ekstrak, selanjutnya kalian geser lagi ke bagian akhir. Nah, seperti ini. Kemudian pergi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 6 foto. Kalian tambahkan 6 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,6. Kemudian tambahkan lagi 1 foto. Oke, dan untuk ketujuh fotonya ini yang baru saja kita tambahkan. Untuk foto yang pertama, kita beri klip grafis. Maksudnya untuk foto, semua fotonya ini kita beri klip grafis yang namanya rotation dari aplikasi Bitsync. Kemudian pilih yang nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis ini sampai ke foto yang terakhir. Oke, di sini videonya saya percepat. Jika kalian sudah menambahkan semua klip grafis di setiap fotonya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pergi lagi ke bagian akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 4 foto. 1, 2, 3, 4. Oke, dan untuk keempat fotonya ini, keempat foto yang baru saja kita tambahkan, kita beri klip grafis yang namanya Your Colors dari aplikasi Bitsync. Kemudian pilih yang nomor 06. Oke, kalian terapkan saja klip grafis ini untuk 4 foto yang baru saja ditambahkan. Oke, di sini videonya saya percepat. Jika kalian sudah menambahkan klip grafis keempat fotonya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pergi lagi ke bagian akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Pergi ke media dan tambahkan 8 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi 1 foto. Oke, dan untuk kemudian kita pergi ke foto pertama yang baru saja kita tambahkan. Nah, yang ini. Kemudian untuk foto pertama ini kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Kemudian pilih yang nomor 01. Untuk foto berikutnya, klip grafis Sunny Album juga. Kemudian pilih nomor 2. Untuk foto berikutnya, klip grafis Sunny Album juga.
kemudian pilih nomor 01. Dan untuk foto yang keempat, kita beri klip grafis yang namanya Falling Down dari aplikasi Bitsync, kemudian pilih nomor 01. Untuk foto berikutnya, kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album lagi, kemudian pilih nomor 01. Untuk foto berikutnya, klip grafis Sunny Album juga, kemudian pilih nomor 02. Untuk foto berikutnya, Sunny Album juga, dan pilih nomor 01. Dan untuk foto yang kedua dari belakang, kita beri klip grafis yang namanya Falling Down, kemudian pilih nomor 01. Dan untuk foto yang terakhir ini, kita beri klip grafis yang namanya Pergerakan Kamera atau Commotion, kemudian pilih yang sake atau yang pertama. Nah, yang ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita geser lagi ke bagian akhir. Sorry, kemudian kita keluar dari proyek ini, kita buat proyek yang baru, kita keluar. Kita tap lagi buat baru. Pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pilih ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian untuk tampilan fotonya kita pilih isi layar. Selanjutnya di sini kita masukkan atau kita tambahkan 19 foto. Oke, kita masukkan 19 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, selanjutnya untuk 19 fotonya ini kita simpan atau kita ekspor. Kemudian kita keluar lagi dari proyek ini, kita keluar dari proyek ini, kita kembali ke proyek yang sudah kita masukkan musiknya atau audionya. Nah, yang ini. Kemudian kita geser ke bagian akhir. Selanjutnya kita pilih ke media dan kita masukkan foto yang 19 foto tadi yang sudah kita ekspor. Nah, yang ini kita masukkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke, selanjutnya kita pilih ke bagian transisinya. Kemudian di sini kita tambahkan transisi yang namanya peta kubus 3D. Yang ini kubus 3D, kemudian pilih nomor 04. Untuk kecepatannya kita fullkan atau kita mentokkan ke kanan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita geser lagi ke bagian akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 2,2. 2,2. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya. Kemudian pergi lagi ke media. Dan tambahkan satu foto. Tambahkan satu foto. Oke, kemudian kita lebarkan dulu. Selanjutnya untuk fotonya ini kita beri klip grafis yang namanya peta 3D. Kemudian pilih yang nomor 04. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita geser ke bagian awal. Pergi ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya hamparan fokus 2.0. Nah, yang ini. Kemudian kita lebarkan. Selanjutnya kita geser tepat di tengah. Sorry, salah. Selanjutnya kita klik lagi efeknya, kemudian kita ubah pengaturannya. Kita ubah yang di atas ini, kita ubah menjadi 2. Nah, 2 seperti ini. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita geser ke bagian akhir. Kemudian kita pergi lagi pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan dua foto. 1, 2. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,9. Kemudian kalian tambahkan atau masukkan lagi satu foto. Oke, selanjutnya kita pergi ke foto yang pertama yang baru saja kita tambahkan. Nah, yang ini. Kemudian foto yang pertama ini kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta.
Kemudian pilih nomor 02. Untuk foto berikutnya, kuas tinta juga. Kemudian pilih yang nomor 0 kuas tinta. Kemudian pilih yang nomor 05. Untuk foto berikutnya masih kuas tinta juga. Kemudian pilih yang nomor 04. Kemudian untuk foto yang keempat kita beri klip grafis kuas tinta juga. Kemudian pilih yang nomor 06. Oke, selanjutnya untuk foto yang terakhir ini kita beri klip grafis yang namanya liburan musim panas. Kemudian pilih yang nomor 07. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah checklist. Selanjutnya kita keluar dari proyek ini, kemudian kita buat proyek yang baru. Kemudian kita tap lagi buat baru. Pilih aspek rasio yang 1:1. Selanjutnya di sini kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,8. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mode tampilan fotonya kita pilih si layar. Kemudian di sini kita masukkan atau kita tambahkan satu foto. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan 3 foto, 1, 2, 3. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, selanjutnya kita lebarkan dulu. Kemudian untuk foto yang pertama ini, kita zoom posisi akhirnya. Nah, kita zoom seperti ini. Kemudian untuk fotonya ini, kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih yang nomor 03. Untuk foto kedua, kita beri klip grafis yang namanya sweetlist dari aplikasi BitSync. Kemudian pilih yang nomor 04. Untuk foto yang ketiga, kita beri klip grafis yang namanya FireMe dari aplikasi BitSync. Kemudian pilih yang nomor 05. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto yang keempat, kita beri klip grafis animasi masuk. Kemudian pilih yang nomor 32. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto yang terakhir, kita beri klip grafis animasi masuk juga. Kemudian pilih yang nomor 34. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah checklist, selanjutnya untuk fotonya ini kita simpan atau kita ekspor. Kita ekspor. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali. Kemudian untuk fotonya ini kita hapus. Kita hapus semua. Kita hapus. Kemudian kita pergi ke media dan kita masukkan foto yang barusan kita ekspor atau video yang barusan kita ekspor. Kita masukkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya di sini. Selanjutnya kita keluar lagi dari proyek ini. Kita keluar. Kemudian kita buat lagi yang baru. Kita buat lagi yang baru. Pilih aspek rasio yang 1:1. Selanjutnya kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian mode tampilan fotonya kita pilih isi layar. Selanjutnya di sini kita masukkan atau kita tambahkan satu foto. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan dua foto. 1, 2. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi dua foto, 1, 2. Oke, selanjutnya untuk foto yang pertama ini, kita pergi ke foto yang pertama, nah di sini. Kemudian untuk foto yang pertama ini, kita zoom lagi posisi akhirnya. Kita zoom posisi akhirnya, nah seperti ini. Kemudian untuk foto yang pertama ini kita tambahkan klip grafis yang namanya sweetlist. Kemudian pilih yang nomor 04. Nah, seperti ini.
Selanjutnya untuk foto yang kedua ini kita zoom pose akhirnya. Nah, kita zoom lagi seperti ini. Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 33. Oke, jika sudah selanjutnya untuk foto yang ketiga. Untuk foto yang ketiga sama, kita zoom juga pose akhirnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri klip grafis animasi masuk juga. Kemudian pilih nomor 33. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto yang keempat, kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk juga. Kemudian pilih yang nomor 39. Kemudian untuk foto yang keempat, kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih yang nomor 32. Untuk foto yang terakhir, kita beri klip grafis animasi masuk juga. Kemudian pilih yang nomor 34. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Oke, jika sudah selanjutnya untuk fotonya ini kita simpan atau kita ekspor lagi. Kemudian kita keluar dari project ini. Kemudian kita pergi ke project yang sudah kita masukkan 4 video tadi. Nah, yang ini 4 video. Nah, yang seperti ini. Oke, jika sudah selanjutnya kita geser ke bagian akhir. Kemudian kita pergi ke media. Dan kita masukkan video yang barusan kita ekspor atau foto yang baru saja kita ekspor. Kita tambahkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk semua videonya ini. Untuk semua videonya kita tambahkan klip grafis yang namanya Sony Album. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, kalian terapkan saja klip grafis ini sampai ke foto yang terakhir. Atau ke video yang terakhir maksudnya. Oke, di sini videonya saya percepat. Oke, jika sudah kalian menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian untuk video yang ini kita simpan lagi atau kita ekspor. Kemudian kita pergi lagi ke project yang sudah kita masukkan musiknya atau audionya. Nah, yang ini. Kemudian kita geser ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video yang barusan kita ekspor. Video yang baru saja kita ekspor, kita masukkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke, jika sudah selanjutnya kita geser ke bagian transisinya. Ke bagian transisinya. Nah, yang ini. Kemudian di sini kita tambahkan transisi yang namanya roll sebelumnya. Kemudian pilih yang nomor 01. Dan untuk kecepatannya kita fullkan sampai mentok. Mentok ke kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah checklist. Selanjutnya di sini kita geser lagi ke bagian akhir. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu foto. Kita tambahkan satu foto. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk satu foto ini kita panjangkan durasinya sesuai dengan lagunya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fotonya ini kita beri klip grafis yang namanya overline. Kemudian pilih yang nomor 01. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita geser lagi ke bagian awal videonya. Nah, di sini, kira-kira di sini. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan latar warna hitam. Kemudian kita lebarkan. Pergi ke alpha opasitasnya, kita turunkan sekitar 30. Oke, kemudian untuk durasinya kita panjangkan sesuai dengan durasi lagunya. Oke, jika sudah selanjutnya di sini kita geser lagi ke bagian awal latar hitamnya. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan mentahan neonnya, nah, yang ini. Kemudian kita full screen-kan atau kita lebarkan. Selanjutnya kita pergi ke menu menyampur dan pilih yang layar. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk suara dari neonnya ini kita matikan atau kita bisukan. Oke, jika sudah selanjutnya kita geser lagi ke awal latar hitamnya ini.
Kemudian kita beri kelapisan media dan kita tambahkan mentahan kata-kata kuotasnya. Kemudian kita beri kemudian menyampur dan pilih yang layar. Oke, jika sudah checklist, selanjutnya kita atur kata-kata kuotasnya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jadi di sini videonya sudah selesai. Sorry, untuk mentahan kata-kata kuotasnya ini, kita tambahkan animasi masuk. Pilih yang geser ke kanan. Dengan kecepatan 2,5. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Selanjutnya di sini untuk videonya ini kita simpan atau kita ekspor karena sudah selesai. Oke guys, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.